Jumat siang, istri calon gubernur Jambi HBA, Haja Yusniana memenuhi undangan silaturahmi warga Sukaraya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kehadiran pembina BKMT Provinsi Jambi ini mendapat sambutan antusias dari warga setempat. Kehadiran Bunda Yusniana diketahui telah dinanti warga setempat. Di pertemuan ini, Bunda Yusniana mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa warga setempat. Tokoh perempuan Jambi ini juga menampung aspirasi dan keluhan dari warga. Semua pertanyaan warga dijawab dengan solusi oleh Bunda Yusniana. Di momen ini, tokoh masyarakat setempat juga mengucapkan terima kasih atas program Samisaki dan Bedah Rumah yang dipelopori HBA. Warga menyatakan program HBA seperti Bedah Rumah nyata membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya melihat ya alhamdulillah, bagus saja. Iya. Yang saya tahu itulah contoh-contohnya ada merasa bangga, merasa puas karena ibu sudah datang ke tempat kami. Kemudian Jambi lebih maju, semakin hebat, semakin bagus. Bunda Yusniana juga menyampaikan kepada warga agar dapat melaporkan jika ada warga yang menderita jantung bocor. Dikarenakan tokoh perempuan Jambi ini memastikan akan membantu dan memperjuangkan pengobatan bagi anak atau warga yang menderita jantung bocor. Seperti diketahui semasa menjadi ketua TPPKK Provinsi Jambi, puluhan anak penderita jantung bocor telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk mendapat pengobatan. David Mursal, Jambi TV.